Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Puteri Sarah jawab kenapa keluarganya tak lantang bersuara. Di sebalik kebelut melanda rumah tangga Puteri Sarah, pasti ramai perasaan ahli keluarga. Aktris itu yang tidak bersuara serta mengeluarkan kenyataan seperti keluarga Syamsul. Memetik Kosmo, Puteri Sarah berkata ahli keluarganya termasuk ibu bapanya tidak lantang bersuara kerana faktor kerjaya mereka dalam bidang profesional. Katanya lagi, dia tetap mendapat sokongan daripada ahli keluarganya meskipun tidak berbunyi seperti yang dilakukan pihak mentua. Selama ini orang tertanya-tanya di mana keluarga saya. Sebenarnya mereka ada, tetapi disebabkan kerjaya, mereka tidak boleh ke depan, katanya. Dalam pada itu, ketika hadir ke mahkamah tempoh hari untuk memfailkan cerai, Puteri Sarah turut memperkenalkan dua adiknya yaitu Puteri Sofia dan Megat Imran yang turut menemaninya. Ini adik perempuan kedua saya, Puteri Sofia, ialah seorang doktor. Takkanlah seorang doktor yang lantang bersuara. Kemudian Megat Imran pula seorang konsultan pengurusan material. Profesion mereka tidak membolehkan untuk lantang bersuara seperti pihak sebelah sana. Tetapi saya tetap gembira ahli keluarga hadir untuk beri sokongan, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.